Petugas di tanah air dan tanah suci memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan kelancaran dan kesempurnaan operasi haji setiap tahun. Ya, namun tahukah anda, petugas di udara iaitu kru penerbangan juga menjadi pasukan penting bagi memberi layanan terbaik terutama kepada jemaah yang pertama kali menaiki kapal terbang. Dan untuk laporan musim haji 2019, kita bersama dengan Syahril Sarapudin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Digelar kru berhijab, tugas mereka adalah memastikan setiap jemaah haji yang menaiki pesawat dilayan sebaik mungkin demi menyantuni Duyuful Rahman atau tetamu Allah. Sentiasa tersenyum dan menuturkan perkataan yang sopan adalah prinsip utama bagi mereka sekalipun berdepan apa jua cabaran semasa bertugas. Bagi salah seorang pramugari amal, iaitu anak syarikat Malaysia Airlines Berhad yang khusus untuk penerbangan sewaan umrah dan haji, Nur Jannah Adiba Naim, tugas menyantuni jemaah haji adalah saat yang paling indah dalam kerjayanya. Okey, memang tak dinafikan kebanyakan para jemaah kami semua ramai yang first time, yang tak pernah naik kapal terbang pun ada. Jadi kami memang terlatih oleh syarikat kami supaya menjaga mereka. Kalau boleh, anggaplah mereka tu macam ibu bapa. Kalau diorang takut tu, berikan assurance ataupun apa orang kata, keselamatan kepada mereka yang bawa kapal kami selamat, dan kami akan bawa mereka ke rumah Allah dengan selamat juga. Jemaah haji terutama yang berusia ada kalanya segan untuk bangun dari tempat duduk yang akhirnya boleh menyebabkan ada yang kekejangan otot ketika hampir 10 jam penerbangan. Kadang-kadang diorang travel seorang ataupun sama-sama pun tak tahu. Jadi kita sebagai anak kapal kena ada inisiatif nak bantu mereka. Macam contoh simple lah, macam nak recline seat. Kan ada beratus seat. Semua tak tahu recline seat. So kita kena, kalau makcik tu travel 10 jam, duduk tegak macam tu, kalau mak kita lah kan, kita boleh bayangkanlah penatnya. Even tadi actually masa lalu dekat waiting lounge tadi tu, it gave me goosebumps. Kita naik, kita rasa macam Masya Allah, tabarakallah, amin, dapat bawa dia orang semua kan. Of course, insya Allah kita semua nak benda ni berterusan sampai bila-bila, because ianya just also another ibadah untuk anak-anak kapal untuk membawa mereka semua ke tanah haram. Jemaah yang ditemui turut berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Dalam penerbangan ini saya dah dua kali penerbangan yang lain, sangat menasabah dan sangat berpuas hati. Biarlah benda ini berpanjangan sentiasa. Dari segi makan semua memang cukup bagus. Dari segi kualiti makanan pun cukup dan selesa lah. Alhamdulillah, baik, layanan baik, semua okey. Nampak apa urusan pun nampak berjalan okeylah. Semua okeylah. Saya berbahagialah. Dalam setiap penerbangan haji, seramai 20 kru akan bertugas bersama 4 juruterbang. Secara rasmi, 30,200 jemaah haji tahun ini akan dibawa menerusi 62 penerbangan. 28 penerbangan akan mendarat di Madinah, manakala 34 penerbangan lagi akan terus memasuki Jeddah. Syahril Sarapudin, RTM.